Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Kepada ibu jamaah salat subuh hamba Allah rahimakumullah. Sebelumnya saya minta izin pada hari ini mestinya kita tema kita Sabtu subuh ini adalah Syumuliyat Islam, kesempurnaan Islam. Namun karena Idul Adha semakin dekat, jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan fikih kurban dan sudah saya sampaikan pada kajian fikih Selasa yang lalu. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah lanjutan dari materi tersebut. Pada Selasa yang lalu ada beberapa hal yang telah saya sampaikan berkaitan dengan fikih kurban, yaitu diantaranya adalah definisi. Ya, definisi sudah saya sampaikan. Kemudian dasar pelaksanaan. Dua itu yang sudah sampaikan pada Selasa yang lalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dua hal, yaitu hukum dan keutamaan. Hukum berkurban dan keutamaan berkurban. Bapak dan Ibu, hamba Allah rahimakumullah. Hukum melaksanakan kurban. Hukumnya. Para ulama sepakat bahwa melaksanakan kurban itu adalah salah satu bagian dari syariat Islam. Semua ulama sepakat akan disyariatkannya ibadah kurban. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status hukumnya. Apakah kurban itu wajib atau tidak wajib? Jadi kalau masalah disyariatkannya, ya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa ibadah kurban merupakan salah satu syariat Islam. Dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan ibadah kurban ini dengan syiar ini tidak bisa dianggap ringan. Syiar itu apa? Syiar ini bahasa Arab syiar. Boleh kita terjemahkan dengan lambang atau simbol. Jadi penetapan bahwa ini A, B, C itu syiar Islam mesti ada ketentuannya dari agama. Tidak setiap kita boleh mengatakan wah ini syiar agama, ini syiar Islam, ya. Harus ada ketentuannya. Nah, kurban merupakan salah satu syiar dari Islam, seperti umpamanya sholat berjamaah syiar, masjid syiar. Jadi para ulama sepakat bahwa ibadah kurban adalah disyariatkan, bahkan dia salah satu daripada syiar syiar Islam. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan statusnya antara wajib dan tidak wajib. Nah, ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa kurban itu adalah wajib. Jadi artinya kalau kita laksanakan kita dapat pahala, tidak laksanakannya berdosa. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah. Madzhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa ibadah kurban hukumnya wajib. Ini juga
juga pendapat imam-imam yang lain, Rabi'ah Ar-Ra'i, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan Al-Lais bin Sa'ad. Mereka mengatakan bahwa kurban adalah wajib, tidak melaksanakannya berdosa. Tentu kewajiban itu dikembalikan kepada prinsip dasar. Prinsip dasarnya apa? Bagi yang mampu melakukan. Ini penting nih Pak. Jadi kalau kita belajar, mempelajari prinsip-prinsip dalam agama, dasar-dasar agama, sebutkan salah satunya adalah bahwa kewajiban tersebut, sesuatu bisa menjadi wajib kalau kita mampu melaksanakannya. Yang tidak mampu, tidak wajib. Sholat wajib berdiri. Yang mampu berdiri, sholatnya kalau duduk nggak sah. Sholat wajib, ya, bukan sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dilakukan duduk, tapi pahalanya separuh. Kalau separuh ya, ketentuan agama. Ya. Jadi sholat sunnah itu boleh duduk. Duduknya seperti apa? Para ulama katakan boleh seperti apa saja, tapi yang baik bersila. Kalau mau seperti ini juga boleh. Ini lebih mudah ya. Datang ruku lebih mudah. Nah ini, tapi ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib, mampu berdiri, wajib berdiri. Mampu berdiri kok sholatnya seperti ini, tidak sah. Kewajiban tidak dasarkan pada kemampuan. Nah ini para ulama yang mengatakan bahwa kurban itu punya wajib bagi yang mampu, bagi yang memiliki kelapangan. Sekarang kan kurban sekarang di Al-Amin 1,8. Yang enggak punya 1,8 enggak wajib. Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Nah, ini Bapak Ibu semua, pembahasan itu kita sudah kita katakan. Selain kita mengetahui status hukum sesuatu, kemudian pendapat para ulama, juga yang kita pelajari di sini adalah bagaimana para ulama atau cara para ulama mengambil kesimpulan hukum. Ini penting. Bagaimana mereka melakukan istimbat. Istimbat itu mengambil konklusi hukum dari dalil baik Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasholli li rabbika wanhar. Bagaimana ini bisa difahami? Hadis ini difahami sebagai dasar penetapan wajibnya melaksanakan ibadah kurban. Para ulama mengatakan kata fasholli itu artinya laksanakan salat. Laksanakan sholat, yang dimaksud sholat ini adalah sholat Idul Adha. Kemudian wanhar, kata wanhar artinya laksanakanlah atau lakukanlah sembelihan kurban. Nahar itu artinya menyembelih binatang. Karena itu Idul Adha disebut juga atau seringkali disebut dengan Yaumun Nahri, Yaumun Nahar, nama lain Adha, Idul Adha, Idul Kurban, atau Yauman Nahri, nama lainnya. Jadi Wanhar ini artinya apa? Sembelihlah binatang ternak.
Nah, ini para ulama katakan begini. Fasholli, maka laksanakanlah salat, yaitu salat di waktu wanhar, sembelihkan dan lakukan. Ini perintah. Perintah. Faidah akan mengatakan al-ashlu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah menunaikan kewajiban. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Qur'an, perintah dalam hadis, hukum asalnya adalah wajib. Kecuali ada dalil-dalil lain yang mengalihkannya dari hukum asal ke hukum yang lain, jadi tidak wajib. Jadi ini dasarnya. Karena hukum asal sesuatu itu adalah wajib, hukum asal dari perintah adalah wajib. Dan ini adalah perintah, sholli perintah, inhar juga perintah. Maka kita kembalikan ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Wajib. Kemudian itu yang itu ayat Al-Qur'an, itu dua hadis. Hadis dari Abu Hurairah, an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan fala mudhi fala yaqrabanna musallana. Man wajada sa'atan, barang siapa memiliki kelapangan rezeki, sa'at kelapangan keluasan, fala mudhi, dia punya keluasan tapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, yang dekat-dekat tempat sholat kami, jangan coba-coba mendekati masjid kami, musholla kami. Punya uang, punya kemampuan, punya kelapangan, rizkinya banyak, kok tidak berkorban sana? Jangan dekat-dekat arisan. Pelit nih orang. Nah, ini penegasan. Jadi ini kalau kita lihat pada nilai gramatika bahasa Arab, kata-kata yang merobat kata penekanan tenun bertasdid di bagian akhir takid, ya, menunjukkan penegasan dan penekanan. Jangan sekali-kali, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Punya kemampuan, kelapangan, rezeki banyak, tapi tidak berkorban, jangan sekali-kali mendekati musholla kami. Nah, ini para ulama pahami, sebagian ulama kami dan antaranya Imam Abu Hanifah, ini penegasan, dan penegasan itu seringkali menunjukkan kewajiban. Bapak dan Ibu, hamba Allah, rahimahullah, hadis ini dipersisikan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sahih dan sebagian lagi mengatakan tidak sahih. Kemudian Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani mengatakan sini hasan. Hasan itu satu level, satu tingkat ke bawah sahih, tapi tetap masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, ini perbedaan pendapat inilah yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat dalam menetapkan status. Kalau ulama semua sepakat hadis ini sahih, tentu mereka juga akan sepakat dalam menetapkan status hukum ini sangat kuat. Jadi anak melihat bahwa hadis ini adalah hadis yang disisikan validitas oleh sebagian ulama hadis. Bapak Ibu hamba Allah rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, an Amir Abi Rablah qala akhbarana Mihnaf bin Sulaim qala wa nahruku fi ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi wafat qala ya ayyuhannas inna ala kulli ahli baiti fi kulli amin udhiyatan wa aqiratan atadruna mal aqirah hadhihi allati yaqulu an-nasu al-rajabiyyah. Dari Amir Abu Rablah berkata, Mihnaf
bin Sulaim memberitahukan kepada kami dan ia berkata, kami sedang melakukan wukuf di Arafah bersama Rasulullah SAW. Lalu dia bersabda, wahai sekalian manusia, ya ibn Nas, wahai sekalian manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Sesungguhnya atas setiap keluarga, pada setiap tahunnya ada kewajiban yang boleh kawan kurban. Ada kewajiban menyembelih hewan kurban setiap tahun. Wa atirah, ada juga yang disebut dengan atirah. Rasulullah bertanya, atadun namal atirah hari, tahukah kalian yang namanya atirah itu apa? Allati yaquluha an-nasu ar-rajamiyah, itulah yang disebut oleh masyarakat, oleh orang sebagai hewan kurban pada bulan Rajab. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Para ahli hadis katakan sanad hadis ini lemah karena perawi Abu Rahmah dengan perawi yang majhul, itu tidak diketahui, tidak jelas identitasnya. Pada pertemuan-pertemuan kita pertama kita sudah jelaskan tentang bagaimana cara meriwayatkan hadis, ya. Apabila seorang perawi hadis tidak jelas identitasnya, ya, tidak jelas, ya. Ada orangnya ada tapi nggak jelas lahir dari mana, kapan wafatnya, di mana, nggak jelas juga sifatnya bagaimana, nggak jelas orangnya ada, ya. Sifat-sifatnya ini super jelas itu tidak bisa diterima, termasuk ini contohnya. Nah, hadis ini sebenarnya jelas, ya, kalau maknanya wajib melaksanakan kurban setiap tahun. Tapi persoalannya tetap pada kekuatan hadis tersebut, karena hadis ini dianggap lemah dengan alasan salah seorang perawinya tidak dikenal atau tidak jelas identitasnya, maka otomatis hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Ditambah lagi Imam Abu katakan syariat menyembelih hewan kurban di bulan Rajab telah mansukh. Ini berkaitan dengan apa? Dengan nasakh dan mansukh, dan hadis ini juga mansukh. Hadis ini terhapus dengan hadis lain. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah an Jundab qala sallallahu alaihi wasallam yaumun nahri tsumma khataba tsumma dzabaha. Man zabaha qabla yusalli falyadhbah wa makanaha wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Dari Jundab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat pada hari raya penyembelihan, kemudian beliau menyampaikan khutbah dan menyembelih hewan kurban. Beliau berkata, barang siapa menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka hendaklah menyembelih hewan ternak lain sebagai gantinya. Dan barang siapa menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka hendaklah menyembelih dengan binatang apa. Barang siapa yang menyembelih hewan ternak, binatang ternak sebelum salat, maka dia harus mencari gantinya. Kata-kata ini difahami sebagai apa? Kewajiban. Karena menyembeli hewan ternak sebelum sholat itu dia tidak sah, dia harus mencari gantinya. Mencari gantinya ini berarti bukan apa? Wajib. Dia harus mencari gantinya. Ya. Hadis ini hadis kuat. Ya. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam hasil dari perintah untuk mengulang dan mengganti hewan yang disembelih sebelum melaksanakan sholat kurban, perintah mengulang ini menunjukkan kewajibannya menjadi hewan kurban. Nah, baik. Nah, sekarang pendapat kedua. Menyembelih hewan kurban adalah sunnah saja, tidak wajib. Yang pertama tadi mengatakan wajib, yang kedua tidak wajib. Pendapat siapa ini? Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama.
Di antaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, guru dan murid. Imam Syafi'i guru, muridnya Imam Ahmad. Imam Ibnu Mudarah Al-Hanbali dalam kitab Al-Mughni, di salah satu kitab perbandingan madzhab, menyebutkan menyembelih hewan kurban adalah sunnah. Hukumnya hanya sunnah, makruh. Makruh itu apa? Tidak disukai, tidak menyembelih. Jadi kalau tidak menyembelih, hukumnya makruh saja, tidak berdosa, tidak haram. Kalau wajib itu kan meninggalkannya haram. Nah, ini karena tidak wajib, maka meninggalkannya makruh. Mayoritas ulama berpendapat menyembelih hewan kurban adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Ini adalah pendapat Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, Mas'ud bin Bashir, atau bahkan para sahabat. Ya. Dan imam-imam yang lain yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian Imam Nawawi juga memberikan komentar yang tidak jauh berbeda dengan Imam Imam Nawawi dari kitab Al-Majmu', ini kitab besar fikih ya, termasuk salah satu kitab rujukan dalam perbandingan madzhab fikih. Nah, sekarang kita lihat beberapa dalilnya. Alasannya apa? Kenapa mereka punya pendapat bahwa kurban itu tidak wajib tapi sunnah muakkadah saja? Yang pertama tentang ayat Al-Qur'an tadi. Ayat Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Ini ayat ini adalah umum. Kita paham sebagai ayat yang sifatnya umum. Kemudian yang umum itu cara memahami ayat-ayat atau hadis-hadis yang makna umum harus dikembalikan kepada beberapa dalil yang dapat menjelaskan. Karena itu para ulama yang mengatakan bahwa menyembelih hewan kurban itu tidak wajib hukumnya memahami bahwa kata-kata perintah dalam ayat surat Al-Kautsar tadi itu tidak menunjukkan kewajiban, walaupun memang hukum asalnya adalah wajib dari sebuah perintah, tetapi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang hadis-hadis kauliyah dan fikih dan juga para sahabat dan lain-lain, maka mereka memahami bahwa ada dalil lain yang dapat mengalihkan dari yang sebelumnya, dari yang hukum asalnya itu tidak wajib. Ini ayatnya sama, cara memahaminya yang berbeda. Nah, inilah salah satu sebab mengapa para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan satu hukum. Ayatnya sama, hadis bisa sama, cuma pemahaman yang berbeda. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa hadis ya, ini ada hadis riwayat Imam Muslim. An Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi mithla shay'an. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban, maka janganlah menyentuh atau mencukur rambutnya, dan yang pula menyentuh kulitnya atau memancing kulitnya. Hadis ini ada beberapa hadis yang redaksinya mirip dengan hadis ini, yaitu hadis riwayat Imam Muslim juga, jika kalian telah melihat bulan sabit Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin diberi hewan kurban, maka
akanlah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Ya. Juga hadis yang lain sama ya, tentang siang dan malam. Ya. Nah, jadi begini, hadis ini menunjukkan kenapa difahami. Hadis ini difahami sebagai dalil bahwa menyembelih hewan kurban atau berkurban itu hukumnya tidak wajib. Yaitu kata-kata Rasulullah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian mau atau ingin. Jadi kurban, ibadah kurban dikaitkan dengan keinginan. Dan ini barang siapa yang mau saja. Kalau sudah masuk dalam Dzulhijjah, kalau sudah masuk dalam Dzulhijjah, yang ingin, yang jelas, yang ingin berkorban, jangan memotong kuku dan jangan cukur rambut. Wa arada ahadukum an yudhahhi. Jadi yang ingin berkorban, jangan memotong kuku dan jangan cukur rambut. Nah, orangnya, orang bisa mencukur rambutnya dia. Ini nanti di repeater akan dijelaskan pada adab ya, teman-teman. Jadi orang yang ingin berkorban, ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, keadaannya ada sidang isbat ya. Kementerian Agama akan sidang isbat bahwa akan jatuh bulan Dzulhijjah, maka yang berkorban disunatkan untuk tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambutnya. Rambut dia pak, bukan rambut kambingnya. Bukan. Kitanya yang berkorban. Masuk dulu hijab. Sudah masuk belum? Belum. Nah yang mau cukur sekarang nih. Jangan potong kuku dan jangan cukur rambut. Apalagi potong leher. Apalagi potong leher. Nah ini kembali ke masalah kita. Apa namanya berkorban dikaitkan dengan keinginan. Itu menunjukkan apa? Tidak wajib. Yang ingin, yang ingin, yang ingin berkorban, yang mau. Ini begini para ulama ambil kesimpulan hukum yang namanya ijtihad. Ada beberapa lain hadis lain, saya kira perlu kita baca satu-satu ya, cukup satu saja. Nah, selanjutnya tentang keutamaan. Nah, keutamaan. Keutamaan ibadah kurban apa? Biasanya kalau kita bicara keutamaan, keutamaan yang bahasa Arabnya fadilah, selalu saja kita akan terbayang dalam benak kita adanya pahala, ganjaran, kebaikan-kebaikan yang disebutkan secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah SAW. Sebagai contoh umpamanya tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Man qara'a harfan min al-Qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalina la aqulu al-lamu harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan hasanah, kebaikan, pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan hasanah itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. La aqulu alif lam min harfun, aku tidak katakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya alif lam berapa huruf? 3 huruf. Kali 10
tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Banyak sekali hadis yang kemarin sudah sampaikan oleh Syekh Bunda di jalan dari itu, ya, yang sholat di Arafah. Dari jalan dari rumah, satu, meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap langkah adalah kebaikan. Yang ketiga, setiap langkah adalah penghapus dosa. Kita seutama. Nah, sekarang ibadah kurban ini apa? Apa keutamaannya? Ya. Kalau kita melihat keutamaan secara spesifik, secara khusus, kita tidak temukan adanya dalil baik dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang menyebutkan secara khusus keutamaan tertentu dari ibadah kurban. Nah, karena itu Imam Ibnu Arabi, siapa Imam Ibnu Arabi? Imam salah satu yang besar dari madhab Maliki. Asing sampaikan ke teori ini ada perbedaan tak? Kita tidak kurang hati-hati. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Arabi bahkan Islam, ya. Pak Arif Islam, Ibnu bukan Ibnu. Kalau Ibnu Arabi ulama besar dari madhab Maliki, tapi kalau Ibnu Arabi ulama Sufi, ya. Ini pakai Islam, Ibnu Arabi al Maliki. Kalau Ibnu Arabi Sufi, pemikirannya banyak dikritisi para ulama, namanya pemikiran tentang wahdatul wujud, kesatuan eksistensi dan lain-lain. Jadi Ibnu Arabi ulama besar dari madhab Maliki mengatakan laisa fi fadhli mutahiyati hadithun sahihun wa qad huwa an-nas fiha ajaib lam tasih. Tidak ada hadis sahih, tidak ada satu hadis sahih pun yang menerangkan tentang keutamaan udhiyah, keutamaan kurban. Segelintir orang, ada sedikit orang yang melihatkan beberapa hadis yang menakjubkan, namun tidak sahih. Menakjubkan itu luar biasa, hanya kita lihat. Ada beberapa hadis yang lemah, sangat lemah, bahkan masuk kategori palsu, yang menyebutkan tentang keutamaan udhiyah dan kurban. Dan tidak sedikit orang yang meyakini kebenarannya. Ya memang begini, tidak ada satu ibadah pun melainkan ada hadis palsunya. Ya, tidak ada satu ibadah pun melainkan di situ ada hadis palsunya, minimal lemahnya, dan palsu juga tidak sedikit. Memang kita kaji lebih jauh. Hadis palsu itu muncul dengan beberapa latar belakang, beberapa faktor yang melatar belakangnya. Ada faktor ideologis, ya. Jadi mempertahankan dan membela mati-matian fikrohnya, madhabnya, syekhnya. Kalau disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya, tidak berani mengingkar. Ada juga yang melatar belakangnya dengan orang ini orang sufi-sufi, tapi kada mau berkorban buat hadis. Malah ya, duit banyak, kemampuan, tapi kalau nggak mau korban, dinasihati nggak mau nurut juga. Tapi kalau disebutkan Nabi bersabda, takutlah. Buat hadis palsu, berikan motivasi, ya, banyak hadis seperti itu, banyak. Ada juga latar belakang ekonomis, faktornya faktor ekonomis, pedagang kambing menjelang dekat, nggak masuk, dekat Idul Adha, kok nggak ada yang beli kan? Bikin hadis. Hadisnya ajaib, menakjubkan, pahalanya luar biasa, seperti akan kita lihat.
Jadi hal-hal seperti itu. Jadi ada orang Tiongkok, lo pernah saya ceritakan di sini. Jurang terong keliling, udah keliling-keliling kampung, gak laku-laku itu terong. Punya inisiatif, cuma inisiatifnya jelek. Membuat hadis. Dan ini hadis sangat masyhur, sangat masyhur. Begitu masyhurnya beberapa waktu yang lalu, Profesor Dr. Pemimpin Wijaya Kusuma, pakar herbal yang makhluk di itu ada, kalau tidak salah caranya cara sehat dari penting yang saya itu. Jadi beliau menyebutkan tentang keutamaan terong. Jadi terong itu luar biasa dari kulit, kemudian yang nempel di dahaga apa namanya? Seperti bintang. Kelopak ya? Kelopak ya. Kemudian dagingnya jelas, dagingnya sampai biji itu semuanya ada khasiatnya kesehatan. Duri itu mau khasiat loh, Ustaz. Duri. Luar biasa, Pak. Lalu dia itu kan? Nah. Al-Ladhin Jani Dawa Umum Burida. Terong itu adalah obat untuk semua jenis penyakit. Al-Ladhin Jani Terong Dawa Umum Burida. Obat untuk semua jenis penyakit. Ini memang secara ilmiah disebutkan seperti itu. Lalu dia katakan begitu hebatnya sampai Nabi mengatakan padahal disini palsu. Dan tidak menutup kemungkinan hadis ini muncul karena faktor ekonomis. Jualan terong gak laku-laku buat hadis. Ya orangnya kalau Nabi bersabda pasti bertanya. Nabi bersabda terong adalah obat untuk semua jenis penyakit. Percaya. Kalau cuma profesor dokter MD bisa tidak percaya. Sebagai manusia biasa, Nabi bisa salah, bisa benar. Tapi kalau Nabi, tidak bisa salah. Itu kalau Nabi yang mengatakan itu, masalahnya bisa palsu. Jadi ini harus hati-hati kita. Karena itu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, Muhammad Syekh Muhammad Al-Ghazali, perempuan muslimun di Mesir, ya. Salah seorang guru Dr. Yusuf Al-Qardawi katakan pertama ini dalam masalah hadis dua prinsip. Yang pertama adalah tidak semua yang disebut orang hadis itu adalah hadis. Ini prinsip pertama. Artinya apa? Kita harus kritis. Jangan percaya ini hadis langsung dipelan pertama-tama. Tidak semua yang disebut orang hadis adalah hadis. Yang kedua, tidak setiap orang benar pemahamannya terhadap hadis. Hadisnya mungkin sahih, tetapi mereka tidak benar dalam memahami. Karena itu ada kaidah-kaidah tertentu yang dibuat oleh para ulama agar kita memiliki pemahaman yang benar terhadap hadis. Langsung kita sebutkan ini beberapa hadis ya. Beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan kurban. Di antaranya. Artinya, tidak ada satu amal ibadah pun yang lebih baik yang dilakukan oleh seorang manusia ya, pada hari Idul Adha melainkan ibadah kurban, menyembelih binatang, menumpahkan darah. Apa keutamanya? Wa inna halata yawal qiyamati bi qurunya wa ashabiha wa azrafiha min ad-dam. Nanti pada hari kiamat binatang itu akan datang mendatangi kita. Dengan apa? Dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Menunjukkan keutamaan. Ini hadisnya dhaif. Kemudian yang palsu. Nah, yang palsu hadisnya. Yang palsu itu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa keutamaan ini
kurban. Nabi katakan sunnatu Nabi Ibrahim. Dia adalah sunnah Nabi kalian, Nabi Ibrahim. Qalu fama, apa keutamanya ya Rasulullah? Nabi katakan bikulli syahratin hasanah, setiap bulu itu adalah pahala. Masya Allah. Berapa bulunya, Pak? Hitung sawang. Hitung sawang. Setiap bulu adalah pahala. Wah, ini kita khawatir nanti. Kita berlomba-lomba mencari yang banyak bulunya. Banyak pahalanya, Pak. Ya, panitia, cari nanti yang paling tebal bulunya supaya lebih banyak pahalanya. Cuma ini habisnya mau untuk palsu. Bikulli syahratin hasanah, ya, setiap bulunya itu adalah pahala dan kebaikan. Nah, kemudian juga tidak kalahnya hadis mungkar al-hasadis yang ketiga. Intinya kata Nabi, setiap tetesan darahnya adalah penghapus dosa. Setiap tetesan darahnya adalah penghapus dosa, ya. Yang keempat, nah yang keempat ini juga hadis dhaif idannya, lemaskan. Kalau dhaif idan ini masih bisa masuk palsu. Azimu dhahayakum fa innana rasulun mukhayyab. Ya. Agungkanlah hewan kurban kalian karena hewan kurban itu akan menjadi kendaraan nanti saat menaiki menyeberangi jembatan. Diagungkan. Ya, maksudnya diagungkan itu ya berarti dihiasi ya macam-macam ya, ya. Apa namanya? Kalau diagungkan di dalam Al-Qur'an wa ma yuzun sya'irullah di mana mana takon itu artinya digemukkan, dipelihara baik-baik supaya gemuk, supaya kualitas bagus, ya. Itu takzir di dalam Al-Qur'an. Jadi ini nanti binatang kita sebut itu akan menjadi kendaraan yang kita naik kita saat kita menyeberangi sirat jembatan. Kamu nambah kurban seikungan. Nah ini kata pertama, nanti insya Allah kita teruskan lagi pertemuan berikutnya. Beberapa hal yang berkaitan dengan adab waktu insya Allah sudah mulai. Saya kira cukup dulu. Jadi tema kita hukum dan adab, hukum dan keutamaan. Jelaskan sebelumnya bahwa jika kamu mau berkurban maka tidak mencukur kuku ya Ustaz lah, tidak mencukur rambut lah. Artinya di situ sebelumnya kita berkurban itu sebelum masuk bulan Dzulhijjah itu sudah ada niatan. Ada niat, ya kan? Yang menjadi pertanyaan Ustaz, kalau seandainya kita mau berkurban itu seketika gitu Ustaz, artinya saat sebelumnya itu tidak ada memang niatan untuk berkurban, kan? Tapi seketika ketika masuk hari kurbannya, nah itu kemudian hari kurbannya ini kan ada 7 hari yang kita pahami, gitu kan, Ustaz? Ya, bagaimana itu, Ustaz? Kalau kami dikaitkan dengan hadis yang tadi, Ustaz, nah, harus ada niatan sebelumnya, bahkan sebelum masuk bulan Dzulhijjah sudah ada niatan. Ya. Hadis ini menunjukkan tentang adab bagi orang yang berkorban. Salah satu adabnya adalah, ya, kalau sudah diketahui secara pasti bahwa kita sudah masuk bulan ketiga, maka dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan cukur rambut. Ini kalau kita memang punya niat jauh-jauh hari untuk melaksanakan ibadah kurban. Sunahnya tidak cukur dan tidak potong kuku.
Bagaimana kalau kemudian kita apa namanya niatnya setelah masuk ke dalam hijab dan berburu potong kuku dan rambut, ya, tanyakan. Ya nggak apa-apa ya. Ya, sembelihan tetap sah. Sembelihan tetap sah. Insyaallah harus ditunda berarti tahun depan baru lagi juga tidak. Jadi begini Pak, ini juga berkaitan dengan masalah apa namanya syarat sahnya ya, syarat sahnya ibadah kurban. Kemudian hal-hal lain yang berkenaan dengan status kurban tersebut. Tidak disyaratkan harus apa namanya tidak menyebabkan kemudian sembelihannya tidak sah. Berbeda dengan orang yang menyembeli hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, itu dinyatakan tidak sah. Dianggap sembelihan biasa kata Nabi, itu dia menyembeli untuk dirinya sendiri, menyembeli dan ingin dimakan untuk dia untuk keluarganya dan yang lain, tidak sebagai kurban. Kurban itu pasti khusus ibadah yang khusus yang apa namanya tujuan kita adalah menetapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi Ustaz, yang tren di masyarakat kita Ustaz, sekarang ini kalau mereka itu berkurban, jadi para guru-guru atau para spiritual itu mengatakan boleh sekaligus diniatkan untuk akikah. Itu gimana Ustaz? Itu lagi tren Ustaz. Kurban dan akikah adalah dua ibadah yang berbeda. Kurban ibadah, akikah juga ibadah. Persamaannya memang sama-sama menyembelih binatang. Cuma sapi dalam khususnya menyebutkan ada perbedaan. Kalau kurban itu boleh berserikat. Berserikat itu artinya satu tujuh orang. Ya, itu berserikat. Adapun akikah maka tidak boleh berserikat, tidak boleh bersama-sama. Akikah itu sunahnya memang adalah kalau anak laki-laki dua ekor kambing, anak perempuan satu. Pertanyaannya, boleh tidak berkorban dengan selain kambing? Jawabannya boleh. Dengan sapi, unta juga boleh. Sesuai pendapat itu pendapat sebagian ulama dan juga sebagian lain. Nasrullah dalam Tarbiyatul Aulad Islam. Tetapi satu anak, satu sapi tidak boleh berserikat. Wah saya kok kalau korban pakai kambing kurang gede, saya potong sapi, boleh satu. Tidak boleh satu sapi menyembelih manusia. Dua orang tidak boleh. Jadi tidak boleh berserikat. Sunahnya adalah kambing, dengan kambing. Tapi dengan selain kambing boleh, sapi boleh, unta boleh. Biasanya kan selain sapi kerbau, apa-apa. Akikah. Tapi satu pak. Karena jiwa itu jauh jiwa. Sapi kan jiwanya cuma satu, rohnya cuma satu. Tidak bisa dibagi-bagi. Iya, kalau kita biaskan kepada kami dua kambing ya dua sapi. Dua sapi berarti Ustaz lah. Capek. Dua sapi. Dari ayam yang akan disiapkan, yang bagus itu yang mana kita ambil? Yang wajib atau yang tidak wajib? Yang pertama. Yang kedua ayam yang ini kan memang kalau bukan juga banyak sekali di sini. Beda dua waktu, waktu sholat, waktu zakat, kan begitu. Itu selalu banyak, ya, aturan yang ada seperti itu. Kita nggak ada yang tidak melaksanakan zakat fitrah. Selesai kita sholat Ramadan. Nah kalau ini yang mana yang kita pakai? Yang kedua, bagaimana hadis tadi mengatakan bahwa kalau ada yang niatkan untuk berkurban, jangan mencukur rambut dan kuku. Ya. Lalu orang yang mengerjakan haji tamattu itu kan dia umroh dulu lalu dia tahalul. Bagaimana itu? Tahalul itu dengan cara mengukur rambut. Ya baik, untuk yang pertama kita ngambil yang wajib apa yang sunnah? Yang mampu wajib. Begini pak, begini ya, dalam hukum ini ya ada satu kaidah dalam hukum dan para ulama
bagaimana kita menyikapi umpamanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama seputar beberapa banyak masalah. Tapi ini khusus Pak, khusus untuk kita pribadi, tidak untuk orang lain. Salah satunya adalah at-tasyadduru ma'an nafsi wa at-tasahulu ma'al akharin. Tetap untuk diri kita, tapi longgar untuk orang lain. Itu awat harus saya bisa dulu. Untuk kita ketat. Contoh umpamanya ya. Contoh nih. Musik umpamanya. Kalau mau ketat, ya ketat untuk diri kita. Wah, saya condongnya pendapat ulama yang mengatakan bahwa musik itu haram. Untuk kita saja. Untuk kita saja. At-tasyaddu ma'an nafsi wa at-tasahulu ma'al akhar. Ketat untuk diri kita, tidak untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, kita kembalikan kepada, oh ini masalahnya masalah kelamia. Ya. Yang paling, ya yang paling tasyaddu ma'al akhar wa at-tasahulu ma'al nafsi. Sama orang luar biasa, tapi dia enggak, orang baik. Orang baik ya. Jadi kalau mau kita ketat, ya saya umpamanya beri contoh kepada yang dikatakan berkorban hukumnya wajib memberikan motivasi. Ya alhamdulillah rezeki banyak, segala macam fasilitas ada. Kurban saya berpendapat wajib, tidak masalah untuk diri kita. Tapi kita tidak mewajibkan bagi orang lain. Kalau mewajibkan bahaya Pak. Wah tuh dia sugih tidak berkorban, dosa. Kalau dia jadi imam, jangan ikut di belakangnya. Dia itu pendosa. Nah, hartanya halal. Ini bahaya, ini tidak bahayanya ya. Ini salah satu indikasinya. Ya. Kalau kita tidak lakukan, kaidah yang terbalik. Kalau kita kan at-tasyaddu ma'an nafsi wa at-tasahulu ma'al akhirin. Ketat untuk diri kita, longgar untuk orang lain. Kepada orang longgar. Ya. Rokok, ya mungkin kita untuk diri kita saya banyak condong ke pendapat yang mengatakan merokok itu haram untuk diri kita. Untuk orang lain kita katakan itu ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapat ya, kita tidak bisa apa namanya langsung memvonis karena ini masalahnya masalah kerapian. Masalah kelapian yang peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat sangat luas. Kemudian yang kedua, ya kalau orang umroh kan jelas Pak, itu memang ada perintah ya. Ada perintah untuk mencukur rambut tadi itu salah satu apa? Salah satu syarat sah. Jadi seseorang belum dianggap, kalau dia tidak mencukur rambutnya, cukur rambut saat dia umroh, dia berdosa. Dia berdosa. Jadi ini tentu saja bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Apa karena itu kita harus bayar berapa? Apa karena itu? Ya enggak boleh juga Pak. Oh, saya mendingan saya ngambil pendapat ini karena apa namanya? Ngambil hukum di kurban, kemudian saya bayar tidak boleh. Sebab begini Pak, pelaksanaan haji ya. Itu apabila kita langgar, walaupun kita bayarkan, kita tetap berdosa. Ya. Tetap berdosa. Kenapa? Karena kita melanggar aturan. Aturan asli. Cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi makan depan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.